Hai, welcome to Moment Football. Pada episode 11, kali ini kita akan membahas tentang momen Depay yang belum percaya 100% dengan Kun Aguero. Tak bisa dipungkiri lagi nih ya, jika Memphis Depay adalah andalan Barcelona selepas kepergian Lionel Messi. Bagaimana tidak? Ronald Koeman dan Depay adalah satu koneksi yang sama-sama berkewarganegaraan Belanda. Keduanya dipercaya sebagai sosok yang diwajibkan untuk mengangkat prestasi tim selepas kepergian La Pulga. Wah, berat sekali ya bebannya. Nah, pada pertandingan kontra Valencia juga ditandai dengan debutnya Aguero selepas dari cedera betisnya. Tahukah kalian, jika ketika debut Aguero, sepertinya Memphis Depay belum sepenuhnya percaya kepada Aguero. Lihat saja nih, ketika Depay sedang berada dalam penguasaan bola dan Aguero berdiri di dalam kotak penalti tanpa penjagaan. Maksud hati mengangkat tangan untuk meminta bola, Depay malah mengacuhkannya dan melanjutkan aksi individunya. Tahu sendiri kan betapa kecewanya Aguero. Soalnya itu terlihat dari ekspresinya ketika bola yang dibawa Depay gagal menjadi gol. Andai saja Lionel Messi tahu kejadian ini nih, bisa saja La Pulga kecewa dengan Depay. Pasalnya, Aguero adalah salah satu sahabat Messi. Dan tak bisa dipungkiri lagi reputasi Aguero sebagai bomber haus gol. Nah, bagaimana jika kalian jadi Aguero atau jadi Messi yang melihat sahabatmu diacuhkan ketika berada dalam laga debutnya? Kecewa kan pasti? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Thank you.